Masih pada pakai masker nggak ini? Di anu jamu pas itu loh dia tetap pakai dan seminar internasional tentang waktu puas itu memang kriteria yang dipakai Kemenak itu 20 ya 20 derajat. Terus kemudian perdebatannya itu dalam soal kriteria pajak pilih, pajak sortir, itulah yang kemudian menjadikan kriteria itu di Makassar. Itu kan sebelum yang di Wahanda, oh bulan di Makassar. Iya. Oh Makassar itu gini. Kalau ini kan tidak ada dampaknya di masyarakat. Makassar itu jadi azan itu bersaut-sautan. Posisinya agak lama. Iya. Jadi agak jauh. Lalu habis itu udah ada azan lagi di masjid lain. Itu kalau puasa benar. Betul. Jangan kan bingung. Iya ya. Padahal 1 derajat kalau beli 4 jam. Hebat. Ini kan 8 menit ya. Iya. Yang anak derajat. Derajat itu kan 4 menit. Nah, jadi kalau selisih kan 12 sama 20 kan berarti 8 derajat kali 4. Nah, yang fatwa majelis taklim itu di dalam pertandingan tinju itu di belakang ring saya. Pertandingan tinju. Jadi jalan sudah setahun pakai kursi roda. Lalu ya pelestariannya tinggi, ya tapi kadang-kadang bisa turun. Bobot itu kan 100 lebih. Sejak lama itu oleh dokter suruh diturunkan, tapi tidak bisa turun. Makan terlalu banyak. Sudah pasang ring. Biasa buat itu. Oh, biasa sama tipiku ya. Oh, tipiku. Wah mantap ini kan jamu ya? Iya. Ketua jamu? Jamu juga. Tadinya ketua ya? Malah tidak hanya ketua. Pembina itu pembinanya ketua kan? Oh ya mantap. Kawan-kawannya. Jamu. Jamu itu jamunya boleh. Boleh ya? Jamu. Iya. Anu katanya kan siapa dia? Aturan malam sih. Oh yang dikasih? Iya, Semarang. Itu masih di bawah pembina. Jadi ketua itu bisa tidak punya arti apa-apa kalau ada apa-apa dari pembina itu. Pembina dari pembina. Tapi pastor itu yang paling atas tidak pernah dihitung. Yang paling atas pastor itu kan 100. Iya ya. Yang paling atas itu yang panjangnya tidak pernah dihitung. Kalau pembina itu mungkin 200 tidak pernah dihitung. Ini meskipun dapat itu tanpa ibu tidak bisa digandengkan. Dia mulainya soal biru. Mulainya soal biru yang kedua, kalau tidak digandeng dengan itu, kan kamu itu saya tidak artinya. Betul. Mulai. Tapi selalu yang disebutkan hal itu yang tidak terlalu Lah ya, memang yang pekerja itu memang eksekutif. Eksekutif itu memang kalangan pekerja. Tapi kalian pembina itu, kalau pembina nggak usah bekerja dia, tapi cukup memberikan aktif. Ini kamu nggak perlu begitu. Kalau kamu begitu, saya hentikan. Saya adalah benar untuk hadir dan menjadi pengisi pada siang ini. Terima kasih Rasul Muhammad Abdul Syukur Bukhara yang bersyukur bahwa sanatiyah hanfikatif sunnah al-ilahiyah min khalafi tafsir al-mamah. Marilah kita buka ujian kita ini dengan semacam baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya silakan kepada semua pendus untuk mempresentasikan apa tulis kurang lebih 12 menit. Itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzal furqan ala 'abdihi liyakunal 'alamin nadhira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil jazaa salihuna jazaa'an mashkura. Amma ba'd. Fadilatul mukarramin jami'al mumtahinin wal mumtahinat, fadilatul doktor al ustaz Muslih al Haj al Magister Raisul Jalsah, fadilatul doktor In'am Zahidin al Haj al Magister Katibil Jalsah, fadilatul ustaz ad doktor Abdul Jamil al Haj al Magister Musyrifi, fadilatat Doktorah Yudin Afandi Al-Hajjah Al-Magisterah Musyrifati, fadilatul Ustaz Ad-Doktor Sayyid Aqil Al-Munawwar Al-Hajj Al-Magister, fadilatul Ustaz Ad-Doktor Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i Al-Hajj Al-Magister, fadilatul Ustaz Ad-Doktor Ahmad Musyafiq Al-Hajj Al-Magister min a'dha'il munakishin. Fi hadhil fursah as-sa'idah sa'ashrahu lakum ayyuhas sadah an risalati ad-doktorah tahta unwan dirosah naktiyah fikratis sunan al-ilahiyah hilali tafsir al-manah. Wa qabla an abahas an hadal mawdu' al-muhim sa'abda'u lakum ayuhas sadah an tafasir al-qur'aniyah min haisul masatir fa innaha tanqasim ila thalathah, yakni at-tafsir bil ma'sur wa tafsir bil ra'i wa tafsir bil isyarah. Wa yumkinu li an ulahish anna hadha tafsir yakni tafsir al-mannar min qabil at-tafsir bil ra'i kama qalahu as-sayyid adh-dhahabi fi kitabih at-tafsir wal mufassirun. Wa kadha min haythul manahij fa inna tafsir al-qur'ani yanqasim ila arba' yakni tafsir al-ijmali wa tafsir at-tahlili wa tafsir al-mawdu'i wa tafsir al-muqarin. Wa yumkinuni an ulahis aydan anna tafsir al-mannar min qabil at-tafsir at-tahlili kama qalahu asy-syaikh al-Fahd ar-Rumi fi kitabih at-tafsir al-mu'asir fil qarn ar-rabi' ashar. Wa min haysul alwan yumkinuni aydan an ulahis anna at-tafsir yanqasim ila khamsati anwa' bal wa akthar min dhalik. Faminat tafsir ma yuqalu bit tafsir al-fiqhi wa tafsir al-falsafi wa tafsir al-ilmi wal adabi al-ijtimai wa tafsir al-ilhadi. Wa qad naqaltu an kitab at-tafsir wal mufassirun lidh-dhahabi anna tafsir al-mannar min qabili at-tafsir al-adabi al-ijtimai. Idzan ma asbab ikhtiyari mawdu' fi hadzal kitab wa fi hadhihi ar-risalah? Al-awwal anna sabab ihtiyari li hadzal mawdu' huwa ikhtiyaju mafhum al-ilahiyah ka'adawat at-tafsir. Wasani anna hunaka fajwatan bainad da'wa wal waqi' wa sa'adhkuruha qariban. Wa as-salis wudu an-nahiyah as-salibah al-mukhtaj ila an-naqd. Wal akhir ta'miqu sabab ikhtiyari hadzal mafhum yakni illah. Ma hiya sabab min ikhtiyari hadzal mafhum yakni mafhum as-sunan al-ilahiyah min hilali tafsir al-mannar lada Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Fa al-awwal inna at-tafsir al-karim al-mustahir bi ismi tafsir al-mannar qad yadda'i wa qad idda'a fihi al-musannif anna hadha tafsir huwa tafsirul wahid al-jami' baina sahihil ma'syur wa sahihil ma'qul alladhi yubayyin hukma at-tashri'. Idzan qad wajada al-bahis anna hunaka katsiran minal hadis ad-dha'if fi hadha tafsir ma'a anna hadha syaikh yakni Muhammad Rashid Ridha yaqul tamaman anna kitabahu hadha wahidun jami'un baina sahihil ma'sur wa qad wajada al-bahis anna hunaka katsiran minal ahadis ad-dha'ifah idzan la budda min ta'miqin nadhar wa la budda min dirasah an-naqdiyah li hadha tafsir wa kadza yadda'i sahibu tafsir hadha ya'ni tafsir al-mannar annahu ya'ni anna hadha tafsir al-mannar sarihul ma'qul wa qad wajada al-bahis anna hunaka nahiyatan salibatan fi istihdami nadhariyyati hadhihi sunan al-ilahiyah. Al-awwal anna hunaka katsiran min al-ahadits ad-dha'ifah fi tafsir al-mannar wa qad wajada al-bahis anna hunaka hawalai ashrah tahil naqd naqliyan fi syaklain min tafsir al-mannar na'rif tamaman anna ad-dahil huwa ma la yasihu ayun saba ila al-Qur'an min masalan al-hadis al-mawdu' aw kana hunaka hadis dha'if aw kana hunaka qisratun isra'iliyah wa qad wajada al-bahis min hilali hadha an-naqd anna hunaka ma yusamma bil hadis al-mawdu' aw alal aqal yuqalu lahu hadisun dha'if wa huwa mawjud fi surah al-Baqarah wa surah al-A'raf wa kadza yakunu ad-dahil an-naqli yakni min al-qissah al-isra'iliyah mawjudah aidan fi surah al-Maidah wa surah al-A'raf wa surah Yunus wa surah Yusuf wa hadha dalilun wadih ala annahu la budda fihi dirasah naqdiyah min kitab hadha yakni kitab at-tafsir al-mannar. Wa kadza fi mas'alati qissatin isra'iliyatin faqad naqala sahibu kitab ittijahatu tafsir fil qarn ar-rabi' ashar al-hijri inda Syekh Fahad bin Abdurrahman ar-Rumi wa hadzal kitab yakni dirasah risalah dinali darajat ad-doktorah wa qad qala anna hunaka yakni fi tafsir al-mannar ma yuqalu bi qissatin isra'iliyatin wa huwa yunaqidu ma alaihi sahibu al-mannar wa huwa yatba'u syaikhahu Muhammad Abduh annahu yujanibu mujanabatan tammatan min qissatin isra'iliyatin walakin mawjud hunaka qissatun isra'iliyatun aidan famasalan naqala huwa yakni Sayyid Muhammad Rashid Ridha annahu ruya nahwu hadza Ibnu Jarir qala haddatsana al-Hasan qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Abdus Samad ibn Maqil annahu sami'a Wahab bin Munabbih yaqul wakala bil baqaratain lataini sarata bitabut wa hadza yani hadzal hadis min qabil hadis mawdu' alal aqal yusamma bil hadis ad-dha'if wa qad kasura fi misli ma qalahu fi qawlihi ta'ala faqulnat ribuhu bi ba'dihha ayyuhas sadah al-kiram wa minan nahiyah as-salibah min tafsir al-mannar hadha istihdam mafhum as-sunan al-ilahiyah wajadal bahis anna hunaka alal aqal ma yusamma bi ta'arudi tatbiqis sunan al-ilahiyah yani anna hunaka ta'arudun wadihan fi tatbiqi as-sunan mafhum as-sunan al-ilahiyah. Wasani wakadha radda as-Sayyid Muhammad Rashid Ridha hadisan sahihan rawahu al-Bukhari wa Muslim yakni hadisan muttafaqan alaih alladhi ikhtajja bihi yani al-imam imamani al-kabirani bi hujjati mafhumi sunan al-ilahiyah. Wasalis an-nahiyah as-salibah min hadha tafsir ta'yibul ulama yakni as-Sayyid Muhammad Rashid Ridha wa huwa yatba'u syaikhahu Muhammad Abduh yu'ayyibu al-ulama al-mufassirin hujjati nadhariyati hadis sunan al-ilahiyah. Warabi' anna hunaka faqad wajada al-bahis nafyu dhahir an-nusus al-tafsiriyah aw an-nusus al-qur'aniyah bi fiqh sunan al-ilahiyah yakni Sayyid Rashid Ridha yunfi dhahir an-nusus mislu umumiyatil Qur'an, mislu mutlaqil Qur'an, wa mislu madula alihi dhahiru al-Qur'an bimujarrati fikrati as-sunan al-ilahiyah. Wa hadhil ilal kulluha ayyuhas sadah al-kiram yushajji'uni, yakni yu'ayyiduni an ajida wa an aktuba dirasatan naqdiyatan min hilali hadat tafsir, yakni tafsir al-Mannar. Wakada wajadal bahis ta'arud istihdam nazariyat sunan al-ilahiyah. Famasalan ma awwalu ma nazala ala rasulillah minal Qur'an faqad wadduha awwalan as-sayyid Muhammad Ridho wa huwa naqilun an syaykhihi Muhammad Abduh anna awwala ma nazala minal Qur'an huwa surah al-Fatihah wa dhalika bihujjati hadhil fikrah, yani fikrah as-sunan al-ilahiyah. Faqad qala Muhammad Abduh wa min ayati dzalik an sunnah al-ilahiyah faqad taqtadi hadis sunnah an takuna surah al-Fatihah awwala ma nazala ala al-itlaq. Walakin yaqul at-tilmid, yakni as-sayyid Muhammad Rashid Ridho wa huwa yunaqidu ra'ya syaykhi Muhammad Abduh alladhi qad ihtajja bi mafhum as-sunnah al-ilahiyah wa huwa yaqul anna surah al-A'la hawali 5 ayatin annahu awwalu ma nazala 'ala al-itlaq wa huwa yahtajju aidan bi hujjati asnal ilayhi. Idzan asy-syaikh Muhammad Abduh yahtajju bis sunan wa qala inna surah al-Fatihah awwalu ma nazala, walakin at-tilmid yakni Syekh Muhammad Ridho yahtajju bis sunan al-ilahiyah aidan wa yaqul inna awwala ma nazala surah al-A'la, yani anna hunaka ta'awud ya sadah al-kiram. Wa al-akhar nadhariyatus istidrad sunan al-ilahiyah yakunu hunaka ta'arud aidan. Fa masalan yaqul as-sayyid Muhammad Rashid Ridho idza kana hunaka ma yukhariqul adah, yani khawariqul adah. Fa masalan al-mu'jizat wal karamat allati tatabayyan lata al-awliya innahu laysat tahta as-sunan al-ilahiyah, yani anna kharijun an hukmi sunan al-ilahiyah. Walakin fi al-kitab yakni fi tafsir al-Mannar fi ayatin ukhra yaqulu yakni as-sayyid Rashid Ridho yaqul idza aradallahu syai'an fa innahu la yanfuduhu bi ibtal sunan. Idzan yaqulu amrul khawariq khawariqul adah ghairu mubtilah li as-sunan al-ilahiyah walakin bitarjih al-tawfiq wa hadha fi ra'yi al-mutawadi' yadullu aydan ala anna hunaka ma yusamma bit ta'arud fi istifi tikrati as-sunan al-ilahiyah. Ayyasadah al-kiram. Idan yakumu hunaka idan raddul hadis as-sahih bi hujjati mafhum as-sunan al-ilahiyah. Masalan hadha hadisun sahih anna syamsa tatlu'u min maghribiyah, hadisun sahih rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah wa hadha hadis mardutun lada Sayyid Rashid Ridho wa tabi'un li syaykhi Muhammad Abduh bi nadhariyati anna syamsa minal masyriq min haitsu as-sunan al-ilahiyah at-tabi'iyyah lil alam yakunu asy-syams minal masyriq. Idzan law kanat hunaka andimatun mukhalifatun lima kanat 'alaihi syamsu al-yawm kanat andimah ghayra mutarattibah fi ra'yi Rashid Ridho wa hada yunaqidu lima 'alaihi hadal hadis, yani asy-syamsu tatlu'u min maghribiha wa kadza hadis khalaqallahul arda yawma sabati in hadzal hadis mardutun lada as-sayyid Muhammad Rashid Ridho bi nadhariyati infijar alam marra aw ma yusamma al-yawm bi nadhariyati Big Bang. Wa min haitsu hadhihi an-nadhariyah yakun al-ard ghairu makhluq yawma sabt aw yawma ahad aw la lakinna hadzal alam mawjud halatan wahidah infijaran 'aziman li hadzal alam. Walidzalik ayyuha as-sadah al-kiram yakunu al-hadis as-sahih wa hadha al-hadisani sahihani lada muttafaqun alaih walakin radda huma al-ustad as-sayyid Muhammad Rashid Ridho. Wa kadza faqad nafa huwa aidan dhahirun nusus bi mafhum sunan al-ilahiyah. Masalan al-malaikah muawwalun bil quwwah at-thayyibah wasyaitan muawwalun bil quwwah al-khabithah. Limadza qaul sunan al-ilahiyah taqtadi anna hunaka quwwatun ghairu mar'iyatin fi alamin nabatat. Wa kadzalika al-mu'jizat an-nabawiyah wal karamat lil awliya laysat bidhahiriyah. Fa masalan idza kana Maryam alaiha assalam qad a'taha rabbuha bi anwa'in minal fakihat fa inha ghairu maqul hingga saya usyiddu wa huwa tabi'un li syaikhi aidan. Limadha? Li anna sunnah al-ilahiyah yaqtadi annahu la budda min at-talab, yakni talabahu al-qaum awalan yatlubu al-qaum li an-nabi aw lil ulama aw lil awliya wa la yakun fuj'atan. Fa idza kanat hadhihi al-mu'jizah fuj'atan fala yakun dhalik ma'qulan inda huma, yani as-sayyid Rashid Ridha wa Syekh Muhammad Abdul. Idan fi mushkilati hadal bahas qad kaifa istahdam as-sayyid Muhammad Rashid Ridha mafhum sunan al-ilahiyah wa qad wajada al-bahis anna as-sunan al-ilahiyah mustahdamun inda Rashid Ridha awalan fil mufradat, rasani jumlatul kalam, wasalis fi khulasati surah. Fa masalan fil mufradat at-taqwa indal ulama mujarrad imtithal awamir wa ijtinabul nawahi, walakin Syekh Rashid Ridha yufassir an at-taqwa la budda fi min mujanabati ma yusabbibul hilal bi nadhriyati as-sunan al-ilahiyah. Wa kadzalika fi tafsir al-ajal. Al-ajal indal ulama mufassirin al-qudama yaqulun innal ajal intihau ma alaihi al-umam minas sa'adah awis syikawah, walakin Sayyid Rashid Ridha yaqul al-ajal huwa la budda min intihai ma alaihi as-sunan al-ilahiyah. Wa kadzalika fi tafsir jumlatul kalam masalan wattaqu fitnatan inda al-ulama al-ulama yakni ma yusabbibul halak wal fasad, walakin Rashid Ridha fitnatan ma yuhilu aw ma yahallu fihi as-sunan al-ilahiyah. Wa kadzalika fi tafsir at-taubah, yakni at-taubah la budda min ruju'i al-syakhs ila Allah ta'ala bin tisali as-sunan al-ilahiyah aidan. Wa kadzalika fi khulasati surah masalah qissati Fir'aun wa Musa wa masalan fi qissati Yunus alaihi salam faqad fasara hadha syai', yakni ayat Rashid Ridha istikhdami hadhihi sunan al-ilahiyah. Wal mushkilah as-sani limadha istahdam as-sayyid Muhammad Rashid Ridha fi hadzal bahas inna al-bahis yastamil nadhriyata al-habitus inda pire borju. Faqad qala pire borju anna hunaka ma yusamma bi nadhriyati habitus. Idzan idza kana ma huwa al-habitus? Al-habitus huwa andimatun syahsiyatun nafsiyatun lada asy-syakhs al-mu'ayyan tatashakkalu biha fikratuhu wa akhlaquhu wa adabuhu. Fal habitus indama yud'afu ma'a ra'simal aw ma yuqalu bi capital wa yunabbahu aidan bi wujudi al-majal aw ma yuqalu bi strategi la budda min wujudil mumarasah, yakni al-ahliyah al-wadihah. Idzan qad istahdama al-bahis min hadhihi an-nadhriyah min hilal an-nadhriyah anna hunaka habitus li Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Habitus yakni ijtihadu fil ilm wa qad dhahara ijtihadu fil ilm inda ma abahasu fi tarjamati as-Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Wa qad habitus fi mahabbatil qira'ah fa inna as-Sayyid Muhammad Rashid Ridha yuhibbul qira'ata tamaman wa jayyidan. Wa qad habitus fi kauni mutadayyinan annahu wari'an wa annahu alimun wa kadza annahu abidun muta'abbid wa kadza ra'sumal li Sayyid Muhammad Rashid Ridha hiya hiddatun naqdiyatun, yakni indama yuhawil as-Sayyid Muhammad Rashid Ridha an yu'amil ustadzahu wa syaikhahu Muhammad Abduh fa innahu yatahassalu ladaihi naw'u fikratin naqdiyatin tadullu ala mumarasatihi wa ala fikratih al-jayyidah. Wa kadza qudratut ta'bir wa tafa'ul al-ijtima'i. Wa ammal majal lada Sayyid Muhammad Rashid Ridha faqad dhuhara fi ta'lim annahu yuhibbu ta'lim wa kitabatul majallah aw ma yuqalu fi hadzal yaum bi mustalah al-jurnal. Wa kadza al-ara' al-hurriyah freedom speech wa lidzalik yujad hunaka munarasah, yakni ahliyatun tammatun lada Sayyid Muhammad Rashid Ridha, yakni ahliyatuhu fi tafsir al-hadis, yakni at-tafsir al-mu'asir wa kadza fi dirasah as-sunan al-ilahiyah wa kadza fi al-ilham. Hadza minni wa yakfi, akhiran arju minal mumtahirin ayuslihu ma ana alaihi minaz zalal wal khotoya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk dari kelas singkat. Terus memberikan sesuai dengan arahan dari bahwa ujian ini meskipun prestasi itu kata, tetapi promosi boleh memilih, boleh juga alamiah untuk bahasa Indonesia. Bukan juga bagus, terus juga nanti kita menjawab dengan bahasa yang dia lebih suka. Baik, mungkin sedikit saya ingin mengajukan pertanyaan tentang metode kerja ini. Kata apa analisis data dalam menulis prestasi? Metode analisis data yang digunakan di dalam penulisan prestasi. Tolong dijawab dengan singkat. Yang digunakan di sini adalah al-manhaj al-wasfi, yaitu metode deskriptif analitik, kemudian manhaj tarihi melihat sejarah, manhaj istimai adabi yaitu tentang sosial dan sastra. Juga kita menggunakan al-manhaj yaitu al-falsafi, yaitu untuk ta'miqun nadhrah wa syumuliyatiha, untuk melihat kedalaman pemikiran dari Syed Muhammad Rashid Ridho. Kemudian kita juga menggunakan manhaj al-bahas al-maktabi al-kaifi, yaitu metode penelitian pustaka atau library riset tentunya yang bersifat kualitatif, di mana cara menggunakan atau cara mengumpulkannya kami menggunakan tauthikul kutub, yaitu untuk melihat bagaimana aslu masteria, bagaimana awal dasar pemikiran dari Syed Muhammad Rashid Ridho itu sendiri. Kemudian kami dalam analisis atau menguraikan datanya kami menggunakan al-manhaj al-wasfi dengan dirosah al-ulum al-ijtimaiyah al-insaniyah atau metode deskriptif analitik yang tentu lebih menekankan tentang metode yaitu naqdiyah atau kritis dalam pemikiran ini. Apa teman prestasi ini kalau menekan dengan singkat, dan apa novelty prestasi ini dengan pembahasan yang ada selama ini? Yeah. Untuk penemuannya, pertama kami menemukan adanya kritis yang perlu dikritisi, yaitu penggunaan fikratus sunan al-ilahiyah yang masih langka diteliti oleh para pengkaji tafsir, karena melihat kebiasaan para peneliti tafsir itu melihat sunan ilahiyah sebagai tema, bukan sebagai alat tafsir. Nah, kebaruan dari Rashid Ridho itu adalah sunan ilahiyah sebagai alat untuk menafsirkan. Kata takwa ditafsirkan dengan sunan ilahiyah, itu kebaruannya, tapi ternyata di sana juga ada yang perlu dikritisi, tidak semuanya kita benarkan itu temuannya. Kemudian untuk novelty-nya kami menggunakan teorinya Pierre Bourdieu untuk mengungkap kenapa alasan Syed Muhammad Rashid Ridho menggunakan teori menggunakan as-sunan ilahiyah, yang intinya adalah karena beliau sering bersentuhan dengan dunia pembaharuan al-islah di Mesir yang ketika itu digagas oleh Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Itu membentuk habitus dan membentuk majal strategi beliau sehingga layak untuk menimbulkan mumarosah atau keahlian dari Syekh Muhammad Rashid itu. Baik, selanjutnya kami mohon Nabi Said Abdurrahman untuk menyampaikan pertanyaan maupun masukan dalam waktu kurang lebih 15 menit. Hello, Ustaz. Please again. Yeah. Iya. Dalam waktu kurang lebih 15 menit, Ustaz. Silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man المتحنون المسلمون وطالب محمد أبو الزهور الفقهاء. أولا أريد أن أهنئك على ما وصلت إلى هذا الامتحان الموعد. شكرا. إن شاء الله أن الله عز وجل أن يستمتع آمين في هذا الموعد وتصل إلى الامتحان المطلوب. بعد أن قرأت بهذه الرسالة المتواضعة والبحث المتواضع للحصول على درجة الدكتوراه وجدت لبعض الملاحظات. ممكن لا أكثر يعني 15 دقيقة بل أكثر. آمين. شكرا. آمين. أولا ذكرت آيات كثيرة في القرآن ولكن ذكرت الأرقام بدون ذكر الآيات إلا في صفحات أو في صفحة واحدة. أنا وجدت آية ذكرتها والبقية ذكرت أرقام الآيات بدون أن تذكر الآيات القرآنية. هل القرآن بالأرقام أو بالآيات ثم بالأرقام؟ بالآيات ثم بالأرقام. الآيات يا سيدي. الآيات. آيات أولا ثم الأرقام. تكمل على ذلك تكمل. إن شاء الله. هذا البحث بذكر الآيات القرآنية. إن شاء الله. لماذا؟ لأنه ليس كل من سيقرأ هذا البحث وهو حافظ القرآن الكريم. إن شاء الله. وحافظ القرآن الكريم. الذي ذكرت الأرقام لازم أن يراجع يعني يفتح صفحة القرآن وهكذا. إن شاء الله. ثم أنت ذكرت كذلك رقم الآية ولكن هذا الرقم أكثر من الرقم المذكور في القرآن. مثلا يعني على سبيل المثال سورة يوسف تفتح سورة يوسف كم آية؟ سورة يوسف كم؟ سورة يوسف 111 آية. أنت ذكرت هنا 257. إن شاء الله الخطأ يا سيدي. هل هناك سورة يوسف أخرى من القرآن؟ لا. صحيح؟ يعني 111. 111. الصحيح أنها 111. أي نعم. بدل. نعم. بدل. طيب ندخل في صفحات اللسان. صفحات البحث. أنت ذكرت أيضا أعلام من المفسرين أو المحدثين ولكن لم تذكر أيضا من سنة الوفاة. هل كل من يقرأ هذا البحث وهو عالم حافظ لسنة الوفاة في كل العالم؟ إن شاء الله. إن شاء الله سأصلحها يا سيدي. أي نعم. أيوة. مثلا نفتح مثلا يعني كسبيل مثال في صفحة مثلا العالم يعني 83 ذكرت لابن جرير الطبري. من هو؟ المفروض نذكر سيرة لهذا الإمام الكبير أو على الأقل سنة الوفاة. توفي من 310 من الهجرة. ثم بعد ذلك 84 ذكرت ابن عطية ذكرت ابن خلدون كم مرة؟ وتذكر سنة الوفاة. من هو وما سيعيش لهذا العالم؟ أن تكتب تزيد على الوفاة توفي 8 Insyaallah ya Siti. Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam. Muhammad Al-Ghazali lalu kita yakni Hujjatul Islam Sayyid Muhammad Al-Ghazali Atusi. Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid. Insyaallah. Insyaallah Muhammad Al-Ghazali. Baik. Nabda min al-safhat al-ula min hadha al-bahr. Nabda bil mawdu' min khilal tafsir al-manat. ثم ذكرت محمد رشيد رضا من دون أن تذكر محمد عبده. هل السيد رشيد رضا ألف هذا التفسير وحده أم مع أصحابه؟ نعم، قد بدا لدى الباحث يا سيدي أن هذا التفسير يعني تفسير المنار في الحقيقة ألفه السيد محمد رشيد رضا فقط. وأما الشيخ محمد عبدو فلم يؤلف في كتابه وبنانه ولكن ألقاه في دراسته وقد لحصه وكتبه ونقحه وهذبه تلميذه السيد محمد رشيد رضا فنسب أن ينسب هذا التفسير إلى تلميذه دون شيخه لأن الألفاظ ليست كما قال يعني الشيخ محمد رشيد رضا ولكن بعد التنقيح والتهذيب و at-tartib lada Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Ana dulu. Menzakarta ini di tafsir kaza ini hada. Naam, fi bab al-awwal. Fi al-muqaddimah. An yaqulu Allahu ma yurid faqat. In sunan al-ilahiyah inda إن الفكرة الجميع أو فكرة شديدة في المنام يعني يكون فكرة السنن الإلهية قد وجد من فكرة سيد محمد رشيد رضا وهو تابع لشيخه محمد عبده. إذن يعني إذا كان كل شيء على ما يريده سبحانه وتعالى كل شيء من إيه؟ من الموجودات والكائنات وكذلك أفعال الإنسان يعني من إرادة الله سبحانه وتعالى أو بإرادة الله سبحانه وتعالى يعني عند سيد محمد رشيد رضا وقد وافقته أيضا أن الإنسان ليس مسيرا محضا ولكن هناك نوع من الاختيار فالإنسان ليس مسيرا بل هو محير أيضا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى من خلق كل شيء فقدره تقديرا يعني كل شيء بالموضوع ان هل لا يستطيع الانسان ان يقدر ما خلق الله سبحانه وتعالى من هذه الموجودات والكائنات يقولون على تقدير الله. اذا ما فائده يعني التفكر التفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض في هذه السنة الإلهية يعني لا يجوز أن نفكر قد خفض عز وجل فأشاره جدار الكلمات. Kan hadis Sunan Al-Ilahiyah lada Sayyid Muhammad Rashid Ridho mustahtamatan li fahmi adatillahi ta'ala al-muttaridati fi mu'amalatihi bil insan. Idzan kanat hadhi fikrah yakni mafhum Sunan Al-Ilahiyah min ahammi ma yata'allamu al-insan al-muslim fi amalan biqaulihi ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an wa jumlatin min ayati. Walakin maka al-insan musayyaran mahdhon biduni an yakuna lahu khiyarah. Walakin anallaha ta'ala yuridu ay yahtara al-insan bi iradatihi wa bi hiratihi kama dzakaro kama dzakarat al-ayah al-karimah. Baik, tentang safhah 26 عدد من الأسرة. ثم بعد ذلك أن معنى الإرادة الإلهية أو السنة الإلهية. ما معنى السنة الإلهية؟ ذكرت في التعريف المفروض تذكر أولا المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي. ذكرت أولا معنى السنة الإلهية للبيضة ثم بعد ذلك تذكر المعنى اللغوي. المفروض تذكر أولا المعنى اللغوي ثم بعد ذلك المعنى الاصطلاحي. من ذلك يعني ما قاله السيد رشيد رضا. إن شاء الله يا سيدي سأصلحها إن شاء الله. طيب حتى هناك تعارض بين الآيات القرآنية والآيات القرآنية مع السنة الإلهية والآيات القرآنية مع حديث النبي النبوي عليه الصلاة والسلام. هل هناك تعارض؟ لا يوجد التعارض. La yujadu at-ta'aruf baina asran ilahiyah wa tilka nusus al-Qur'aniyah wal hadisiyah. Walakin yumkinu an yujad hunaka naw'un min at-ta'aruf fi istikhdam hadha al-mafhum yani asran al-ilahiyah istikhdam hadhihi sunan al-ilahiyah yumkinu an yakuna hunaka naw'un min at-ta'aruf baina at-tabi'i mafhumi asran ilahiyah wa baina waqi'in nusus al-Qur'aniyah awil hadisiyah. Famasalan fi istikhdami fikrati aslan al-ilahiyah illa tahdidi ma awwalu ma nazala minal Qur'an. Faqad arada as-sayyid Syekh Muhammad Abdu anna awwala ma nazala minal Qur'an laisa surah al-alaq qam hawalai khamsi ayatin bal kana awwalu ma nazala ya yakni surah al-Fatihah bi hujjati as-sunan al-ilahiyah. Hakala ya sidi hadza dalil ala anna la ya'lamu al-Qur'an. Hadza dalil ala anna la ya'lamu shay'an min al-ulum al-Qur'an. Fa kayfa yakunu hadza ma yusamma bi-tasbih بالترتيب والقرآن يعني جمعه ترتيبه محكمه متشابهه. ترتيب هنا مقسم إلى قسمين: ترتيب نزولي وترتيب مصحفي. نحن نتكلم حول القرآن ترتيب نزولي أو ترتيب مصحفي. سورة العلق من أول سورة نزلت. نعم ترتيب نزولي والفاتحة tertib mushafi. Nah, tertib mushafi huna tauqifi am ijtihadi tauqifi lada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadza dalil annahu la ya'lamu shay'an min ulumil Qur'an. tapi untuk alam kan sederhana. Alam dari nafsu, alam dari nafsu. Tapi memperbaiki dalam ismail. Tapi nuzuri, tapi mushafi. Al-Quran ada tapi mushafi. Al-Quran dari karena ada tapi mushafi, tapi nuzuri. Al-Fatihah min tartib al-mushafi, wal alaq min tartib al-nuzuri fil Quran. Nahnu al-an naqra al-Quran. Ala tartib al-nuzuri atau tartib al-mushafi. Naqra at-tartib al-mushafi ya Sidi. Al-mushafi. Alayna min naqra hada. Insyaallah, insyaallah. Sazidu hadhihi al-ma'lumat ya. Ta'awun, ta'awun hakimi, ta'awun nazari. Yakunu hadha ta'arud min qabil at-ta'arud an-nadhari ya Sidi. فكيف يكون هناك تعارض حقيقي مع ان مصدر واحد هو الله وكذلك السنه النبويه الاحاديث النبويه التي هناك تعارض حقيقي لذلك هناك علم مستقل ما يسمى به بعلم ايه في الحديث في علم مختلف الحديث اختلاف الحديث مختلف الحديث وفي القران الكريم كذلك هناك ايه؟ علوم علم مستقل ما يسمى بتأويل القرآن. تأويل القرآن. هناك مناهج إذا كان هناك تعارض نظري فنقول هناك منهج من مناهج الفقهاء. إذا الحنفية إيه؟ يقدمون التركيب ثم النسب ثم الجمع والتوفيق والجمهور يقدمون الجمع والتوفيق ثم النسب بعد ذلك الترجيح وهكذا وهكذا عليك أن تقرأ الكتب الأصولية إن شاء الله التعارض والترجيح لدكتور الحباري الجلداني والأدلة الشرعية المتعارضة ووجود الترجيح بينها مثلا بطلاق أبو العينين بطلاق حتى أن تستقيم وبعد ذلك يعني تقول لأن التعارض الحقيقي لم تجد أنا ذكرت مثالا لذلك مثلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مرتين في سورة النساء ثم تذكر سورة آية في سورة الزخرف إن الله يغفر الذنوب جميعا ظاهريا هذه الآيات تتعارض بعضها بعضا إلا أن هناك تأويل كما ذكرت يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لمن لم يتب إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب يقول الأصوليون يقولون إيه؟ يقولون الذنوب الجمع المعرف بألف وهو يفيد من ألفاظ العموم بالتأكيد كلهم يغفر الذنوب جميعا يعني جميع الذنوب ثم تذكر في آيات من تشير إلى ذلك مثلا في سورة القمر الذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا تأكيد هذا طيب أنا لا أتدخل في الجن ذكرت الجن في 47 ذكرت الجن هل الجن موجود؟ موجود يا سيدي موجود غير مرئي لمن لم يكن له علم بالجن من له علم الجن ايه يستطيع يقدر فيكون الجن مرئيا فكم من المشايخ له مجلس يسمى بمجالس الجن منه الإنسان يعني وإن من الصالح ومما دون ذلك كنا طرائق القدم. الجن موجود يعني لمن له علم الميزات حتى يستطيع أن يرى هذا المخلوق العجيب المخلوق العجيب فهذا مخلوق فله ميزاته. أنا مرة في يوم من الأيام في الثمانينات يعني 84 أو 85 الشيخ محمد ياسين عيسى البلاني جاء إلى المدرسة في النهار من الساعة 10 صباحا ونزل من السطح أنا قابلته يا فضيلة من أين شيء قال النهار يعني قال لا فوق في السطح في المجلس إخوانكم من الدين إن شاء الله يعني يبرد هؤلاء الجن ولكن قال لي خلاص الاسبوع القادم كلمتهم المجلس في البيت مو في المدرسه كيف ذلك؟ في رأي سيد محمد رسول أن ذاك الخلق ليس إلا tawahumatin wa takhayulatin kama qalahu Sayyid Muhammad Adhabi Yazidi walakin a'taqid kama yataqadahu Asy-Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani aidan anna hunaka man yusamma fi al-jin wa qad syahadatu katsirun minal ulama wal awliya wal masyayikh al-kiram annahum syahiduna ala al-jin aidan Yazidi. Baik, tidak kan saya Allah ya Ustaz Harun Masudian ini itu Rasul itu Al-Jin la laisa mawjudan jin fi yawmin al-ayyam laysa al-layali wa huwa na'imun fil firash fil ghurfa thumma ba'da an istayqaza min an-nawm faja'a wa huwa tahta as-sarir هم بشكل فقال للأساتذة فقال من يحولني من السرير إلى الأسفل؟ فقال بعض الطلبة الجن لا ما في جن. بعدين الرسول المعرف حول من الجن من الغرفة إلى القاع إلى الساحة الأمامية والوفاة مقبول كيف يتحول؟ يعني يمشي وهو نائم؟ لا. فقال مرة أخرى للإخوان لم أتكلم أنا اليوم هكذا وقال هذا الدين الشيء لا ما في جن سوى الجن موجود ولكن الجن لا. فحاول الطلبة قال يا فضيلة الشيخ من هذه القضية من كان عالما بهذا فأشار إلى الطلاب قال تذهب إلى سوريا ريا بحنا فذهب مرتين فأنا له هيبته في الطريقة له هيبته في الأذكار والأوراق فجاء مرات إلى أبانا وقال بعد أن كان عقلانيا وأنا لا أقول أنه معتزليا تغير يكون صوفيا إن شاء الله في الأخير يكون صوفيا وهكذا ثم هناك يعني ملاحظات لي ايضا في قصص القران ذكروا هنا قصص القران اسباب نزولها بعدها يكون هناك اسباب النزول يا سيدي فمثلا سوره يوسف فقد ذكر الشيخ ابن كثير في تفسيره jam'an minas sahabah qad sa'alu Rasulullah an qara'a alaihim syai'an mimma yurawihul qulub yakni syai'an minal qissah al-hikayat, fanazala surah Yusuf nahnu naqussu. تكون من قبل نزول القرآن أو بعد نزول القرآن إذا كانت الآيات تتعلق بقصص القرآن. يكون سبب نزول قبل نزول الآية يا سيدي. نعم. نعم. في عهد النبي. في عهد النبي. في عهد النبي. نعم. سورة يوسف. قصة يوسف اللي في عهد النبي أو في عهد الذي قبله. Ahdi man qablah, qablan Nabi. Naam. La yusamma sababan al-Qur'an laysa lahi asbabun nuzul. Fa inna yuqalu al-bu'du tarihi. Wa nafa'u bila ini mustalahun inda ulama al-Qur'an al-bu'du at-tarihi. Fa'una ba'da dhalika li kitab khasan usulun fi ulum al-Qur'an. Insyaallah ya Sayyid. Usulun oleh Al-Quran. Ini akhiran. Insyaallah. Arad al-hadis sahih. Jika kana muta'arridan bi hadha wa huwa la yumkin kadhalik fi tafsir al-isra'iliyat wal mawdu'at. Al-isra'iliyat والموضوعات. أنا وأنت لم تذكر ما معنى الإسرائيليات؟ ما معنى الموضوعات؟ عليك أن تشير. إن شاء الله. عليك أن تشير أو سطرين ثلاثة. إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي. وتقرؤون كتاب الموضوعات الإسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهبة. أبو شهبة إن شاء الله. في كتاب خاص له الإسرائيليات والموضوعات في Insyaallah Muhammad Abu Syabah. Ini kan ila dari ini zakarna kadzalik adad ayat al-Qur'aniyah, adad al-Qur'aniyah kita ala nyade kita berlatih. Ada qaulul rajih. Qaulul rajih. Ada qaulul rajih. Al-qaul al-mukhtar ila ulama. وهناك أقوال أخرى إذا أردت أن ترجح هذا الرأي فعليك أن تذكر منك مقدمة وهناك آراء أخرى حول هذه أو هذا العدد القرآني لا عليك أن تختار هذا وأنت حر. إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي. أنا أسألك الآن إذا كانت هذه الآيات من عدد الآيات كم عدد الحروف في القرآن؟ عدد الحروف وكم عدد حروف كل السورة القرآنية؟ الفاتحة كم عدد حروفها؟ لما أوصي يا سيدي العلماء الذين نعم Al-Fatihah. Ada hadi teknologi Al-Fatihah. Tahu saya ini pula ada al-huruf al-Qur'aniyah di kulli suari di kulli suari min surat al-Qur'aniyah. Next pada tafsir asbab min ala al-taqwir. Ada taqwir. وأهنئ الطالب أننا وصل إلى هذا وإن شاء الله سأعطي من هذه الملاحظات. إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ حسين عامر محترم أستاذ محمد حسن أكرمه تفضل الله حوالي حسن طيب اولا بارك الله في حفظ القرآن من بداية هذا البحث وأن تكون في هذه المرحلة من المناقشة في هذا الوقت Baik, sarankan lama-lama aku mau soal lokal kalau yang mungkin aku bilang dari Indonesia maksudnya adalah diktasi di wa tafsiran dia insyaallah dia waktu jami'an baik awalan anil qati'at mungkin au naqisat di hadal bahas masalan kata seperti nanti dari salah Jami'ah Wali Songo Semarang. Ya, syakka dayna anna hadin jami'ah wajahkunu fi hadal nasaqah yakni IIWS Aiger. Itu Jami'ah Wali Songo Aiger. Dan lagu telak antajid naka Jami'ah Wali Songo Jami'ah Al-Qur'un InsyaAllah Dianna biha ilmen pakayani Semarang maka jami awan soma itu kalau raisa unaka tidak tahu ya ya wes wasani waktu maka al-mustalahat al-gharidah muskilah ini makalan maka al-falsafah al-bunyawiyah tidak al-afal masalah tadi muskilah dan laku dalak untuk dibayana masalah al-musalahat al-umumah di hadil musalah yakni mungkin apa ini yang kalau di sana pakaiannya apa? Bunyawiyah strukturalisme oh Bunyawiyah kita bisa gunakan al-mustalahat al-asliyah yakni minal gharb yakni strukturalisme filosofi. Oke. Binisbah ila mawdu' yakni as-sunnah Asunan al-Ilahiyah yang dimaksudkan mana? Laki kita nafsu namin kuliah kita di nafatan terus jadi ahadis tinggal cara jadi ahadis. Waktu al-bahas di Ustadz Tuhan makin begitu dan dihadal maksudnya di sumber ini tidak muncul kritik tadwar dalam disertasinya terhadap hadis-hadis al-manna. Nah mungkin itu juga bisa menjadi acuan daripada peneliti sendiri. Apalagi tadi saya melihat hadis sahih tetapi konteksnya jadi berbeda. Kata-kata guru Basams min Maghribiya itu kan konteks kiamat. Kalau dihubungkan dengan Sunan Al-Ilahiyah, ya maka karena rusaknya Sunan Al-Ilahiyah tidak memang sudah selesai. Apa namanya Sunatullah sudah tidak ada karena saat itu hancur. Jadi kan tidak bisa dihadapkan sebagai ta'arud. Ta'arud. Maka kan termasuk Anda menganggap ta'arud pemikiran Rasyid terkait dengan hadis Kulikotil Ab tadi ya yang mesabet tetapi penjelasan dia itu kan tentang teori Big Bang yang tidak membicarakan waktunya karena yang kalau membicarakan waktunya ini langsung semuanya misterius gitu ya serius tidak ada yang bisa membantah tidak bisa ada yang sama dengan nanti ada adab hukum itu tidak ada yang bisa membantah karena itu wilayah yang tidak bisa dibaca oleh sunnatullah sementara pikiran sunnatullah itu berlaku untuk kehidupan dunia yang ini penjelasan ini harus muncul sehingga nanti supaya tidak kesannya betul-betul proses itu bodoh banget gitu saya membaca ini kan kesannya bodoh banget gitu proses itu tidak bisa melakukan apa namanya kayak tadi sampai sentuhan Ustaz Abdul tadi nggak punya ilmu Al-Quran. Saya pikir tidak begitu itu lagi. Jadi masih ada orang sedang bicara apa yang menarik itu. Apa maksud itu? Oleh karena itu ini penting dijelaskan yang kedua. Nanti jawab terakhir. Yang ketiga, bahkan belum menyimpulkan mau diputuskan al-ilahiyah di tafsirul manan dia minal istiqah, atau takrib, atau minal laun, atau masdar. Karena ini temuan Anda gitu. Ini kan al-hadatsah an-hadzal bahas. Jadi ini temuan barunya kan itu. Jadi ini bukan sebagai maudhu tetapi sebagai alat. Yeah. Alat itu kan bisa sebagai istijahnya, atau bisa sebagai masdarnya, bisa sebagai takribnya, atau bisa al-laun warna hasilnya itu nuansanya pokoknya sebagai sunatullah kayak sebagai penjelasan gitu. Nah, oleh karena itu penting wa akhiran mana kita lihat dalam bahas yakni Aku akan tafsiril manan amti naklihi minal ahadith. Jadi yang kamu tempatkan itu kritiknya terhadap ridho semata atau hanya pada hadis-hadisnya saja. Ada yang bertentangan, ada yang lainnya. Pokoknya harusnya agak clear di situ supaya temuan menjadi terbaca dengan baik. Untuk yang pertama di halaman 15 Ustadz itu saya sudah menjelaskan di halaman 15 yaitu di poin footnote yang ke-61 itu saya mengutip Pak Zuhad juga hadis dalam pandangan Muhammad Rashid Ridho studi tentang nilai rijal hadis dalam kitab tafsir Al-Manar ini sebagai isi dari Dirosah Al-Maktabiyah tentang kajian studi pustaka saya, tapi memang porsinya tidak terlalu banyak. Saya tempatkan di situ hanya beberapa pandangan yang jika kami temukan ada di buku lebih induk kita berujuk ke sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang As-Sunan Al-Ilahiyah ini penjelasan mengenai Sunan Ilahiyah ini apakah sebagai ittijah atau takrib memang kami belum menemukan lebih dalam. Yang kami dapatkan ini termasuk nau'un minal fikroh al-maqosidiyah, dan sekarang era sekarang sudah ada laun maqosidi di dalam tafsir. Di antara laun maqosidi itu adalah istikhdam bi nadrati as-sunan al-ilahiyah, itu diantaranya. Itu kemudian untuk posisi kritik dari Sunan Al-Ilahiyah ini bagaimana? Ini memang Sunan Ilahiyah yang kami maksudkan itu bukan sebagai tema tetapi sebagai alat tafsir yang kebaruannya adalah kita dilatih Rashid Ridho untuk memahami ayat Al-Quran maupun hadis dengan pendekatan Sunan Ilahiyah. Saya bisa memberi contoh itu misalnya orang-orang yang memahami secara tekstual innama ya'muru masajidallah man amana, kemudian dia mentakmir masjid, kemudian rame-rame meskipun melanggar protokol kesehatan sekalipun dengan alasan ayat itu namanya dia nggak paham tentang fikratus sunan al-ilahiyah. Mestinya kita juga membaca Al-Quran dengan pendekatan fikratus sunan al-ilahiyah atau laun tadi, yaitu apa? Bahwa ya'muru masajidallah itu harus melihat kondisinya sekarang, karena dengan bantuan fikratus sunan al-ilahiyah bagaimana saya mendapatkan sisi negatifnya, saya juga di disertasi ini sebutkan sisi positifnya, diantaranya menghindari mu'arodatun nusus al-Quraniyah di al-ijtima'i, menghindari ke kontrasnya teks-teks agama dengan realitas ilmu sosial maupun kedokteran. Jadi situasi albiah lingkungan itu perlu diperhatikan manusia semuanya. Itu ternyata ada sisi, maksudnya dari segi positifnya kita tetap mengakui, tapi kita juga membaca celah-celah yang negatif sebagai bentuk kritikan kita, tidak hanya menjatuhkan, tapi juga melihat sisi-sisi yang positifnya juga. Intinya dalam kritik itu tidak selaras dengan apa yang sedang dikritisi. Ini bukan bicara soal, tapi aspek waktu, yang satu aspek substantif juga. Jadi maneman. Insya Allah. Tapi sebelum jadi lah, mungkin nakes ini aku. Sebelum jadi lah, apa asal nah kami dalam dahil tertarik kami akan akbar topik berdoa kalau awalnya akbar ngomong dapat topik baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan pakai bahasa Indonesia saja ya kalau saya karena online baik yang pertama selamat kepada Mas Kim. Aku dulu coba. Kalau tidak salah dulu saya ikut proposal kok. Aku saja. Masih ada kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan terdahulu. Kembali dari mulai dasar lagi. Kalau sangat tinggi dan dikawisulan mengingatkan kita hasil alumna. Masuk kritis konsep nilai ya. Cuma keluarnya di salah satu pasien yang jadi pertanyaan saya maka apa namanya waktu itu sudah mengamalkan hukumnya konsep tentang apa itu sunatullah lalu dengan konsep yang sudah dirumuskan itu digunakan untuk mengabsorikan sekian banyak ya atau yang kedua, lewat penafsiran terhadap ayat-ayat itu lalu bertemu dengan ayat itu surat Allah. Ini akan sangat berbeda. Gimana diklarifikasi dulu? Yeah. Terima kasih. Memang kami temukan di dalam kitab tafsir Al-Manar itu sendiri dan di jurnal Al-Manar, majalah Manar mingguan yang beliau buat. Itu memang ada pasal-pasal khusus yang menjelaskan tentang konsep as-sunan al-ilahiyah dari mulai definitifnya, secara kebahasaan, secara terminologi istilahnya. Kemudian Syed Muhammad Rashid Ridho juga menjelaskan tentang ahamiyah, tentang urgensinya menggunakan konsep sunan al-ilahiyah dalam menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Lalu secara serius Syed Muhammad Rashid Ridho juga memberikan kaidah-kaidah dasarnya atau semacam qawaid tafsir bi as-sunan al-ilahiyah. Misalnya beliau akan mengatakan as-sunnah al-ula, sunnah yang pertama tentang al-intikhab al-ami, tentang seleksi alam. Kemudian sunnah yang kedua tentang al-hilad wa tatawurul ummah, perkembangan umat. Kemudian ada sunnah yang ketiga, keempat. Lalu setelah beliau merumuskan, beliau juga mencontohkan sendiri cara menafsirkan Al-Quran dengan sunan al-ilahiyah itu seperti itu. Nah, berikutnya adalah kritik Anda terhadap konsep tentang sunan al-ilahiyah yang sudah dilakukan dengan konsep tentang Rasulullah sekarang sudah sangat lama. Tentu ada perkembangan mengenai sunan al-ilahiyah. Misalnya kalau Sunatullah Pilgau Sunatullah Pilgisiman konsep-konsep kalian bisa berkembang. Apakah masih banyak kritik Anda tentang konsep sunan al-ilahiyah yang disampaikan tadi dengan perkembangan mengenai konsep sunan al-ilahiyah sekarang ini gimana Anda menemukan apa terkait dengan sebenarnya sebelum nanti masuk mengenai itu sebagai kontraksi penggunaan. Jadi saya ingin melihat bagaimana Anda mengkritisi lebih dahulu tentang asuhan Anda yang digunakan oleh konsep ini. Untuk di poin yang ke halaman 81 di bab 4 itu kami sengaja menempatkan sisi positif dan negatif dari implementasi konsep Asy-Syunun Al-Ilahiyah dalam tafsir Al-Manar. Sebelum ke implementasi, titik Anda terhadap konsep Asy-Syunun Al-Ilahiyah yang ditemukan dari surat-surat tulisan-tulisan Rasulullah itu, maka tidak ada perkembangan sampai saat ini konsep Asy-Syunun Al-Ilahiyah. Kalau perkembangan tentang konsep Sunnatullahnya Rasyid Ridho itu yang kami baca memang belum menemukan adanya perkembangan, tapi yang kita temukan itu dalam tanda petik terkesan pemaksaan menggunakan konsep sunat untuk alat menafsirkan Al-Quran, meskipun ada sisi positifnya juga. Kalau dibaca dengan misalnya konsep sunatullah dari kata lain, saya temukan itu ada namanya Rashid Kahus, Ustadz. Rashid Kahus itu beliau ulama Timur Tengah, memang konsen di bidang Asy-Syunun Al-Ilahiyah. Bahkan beliau sangat menganjurkan untuk membuka fakultas tafsir itu khusus nanti prodinya Sunan Ilahiyah dalam buku dan jurnal yang saya baca dari pemikiran beliau. Karena katanya terinspirasi dari Rashid Ridho juga, agar orang Islam itu maju mengikuti perkembangan dunia dengan menggunakan logika yang ditawarkan Rashid Ridho. Sehingga beliau memberikan usulan bagaimana kalau perguruan tinggi itu juga membuka program studi itu Sunan Ilahiyah, kajian seriusnya. Jadi nanti dia semacam al-fikru al-maqasidi, pemikiran maqasid syariah, tetapi bahasanya jangan maqasidi, tapi menggunakan bahasanya Al-Quran. Sunnatullahillati qad khalat min qabl wa lam tajid li sunnatillahi tahwila. Jadi menggunakan bahasa konsentrasi Sunnatullah gitu. Itu diantara perkembangan yang saya baca dari ulama kekinian. Ya, kalau konsepnya istilahnya Sunan Al-Ilahiyah itu amat luas sekali ya. Jadi apapun yang berlaku di sungai ini kan sesungguhnya Sunan Al-Ilahiyah. Tetapi para saintis juga kita masuk ke saintis yang lalu bedakan. Ada Sunan Al-Ilahiyah yang berlaku Al-Kauniyah, Sunatullah yang berlaku di alam semesta, Sunan Al-Kauniyah. Tetapi berbeda ketika Sunan Al-Ilahiyah itu diistilahkan dari apa yang terjadi pada interaksi kerja cuma istimahnya ada alasannya. Kalau kemudian Asy-Syunun Al-Ilahiyah dalam model yang sama seperti jadi mana ada sistem yang berlaku di dunia ini yang tidak lepas dari Asy-Syunun Al-Ilahiyah. Kalau bacaan yang kami lihat di tafsir Al-Manarnya Rashid Ridho itu memang arahannya yang Sunan Ilahiyah yang istimaiyah, Ustaz. Kenapa? Karena beliau mengatakan sendiri yang dimaksud dengan Sunan Ilahiyah yang beliau dengung-dengungkan itu adalah bisa saja disebut ilmu ijtima, awis siasah ad-diniyah, siasat keagamaan atau ilmu sosial. Jadi kalau misalnya dikaitkan ya desain-desainnya bukan bagaimana kita menghidupkan dan mengatasi ilmu sosial humaniora menghasilkan ya ayat Al-Quran. Baik, yang terakhir tadi saya ingin mengkonfirmasi soal motif teogenesis dan sosiogenesis. Kalau ada dua pilihan motif gitu, kira-kira yang lebih dominan yang mana? Terus kalau menurut saya motif kan harus dilihat yang paling dominan. Banyak motif ya, kalau menyebut pasien itu ini dominasinya ke motif yang ada di dua jenis teogenesis dan sosiogenesis. Kalau dominannya itu memang lebih ke teo, Ustaz, kalau yang saya pahami. Tapi perkembangan di jurnal-jurnal ilmiah yang ditemukan sekarang itu para peneliti juga banyak yang membuat klarifikasi ada namanya teososiogenetis. Jadi berusaha untuk menggabungkan dua motif itu untuk melihat satu problem permasalahan gitu, Bro. Nah, kenapa ini perlu saya klarifikasi? Karena kaitannya dengan tadi apa namanya? Langsung beliau terhadap alur al-istimani. Jadi kalau langsung terhadap ilmu sosial dan agama maka itu termasuk motivasinya kan harus diurutkan kata-kata dulu, ya orang harus dan mau milih itu gabungan Kalau menurut hadirin ya dari sholat-sholat dan kasih itu ya. Kalau saya sendiri melihat lebih ke sosio, Ustaz, karena terbukti ada perubahan pemikiran, model pemikiran beliau. Jadi Rasid Ridha itu di awal-awal pemikirannya beliau lebih ke mazhab Sufi, thariqahnya itu Naqsyabandi. Ya, kemudian ketika datangnya Abduh di desanya atau di kotanya itu, kemudian beliau mulai tertarik dengan pemikiran Abduh. Dan kemudian ketika beliau Abduh sudah meninggal dunia dan beliau diundang oleh Raja Arab Saudi dan dijadikan ulama besar di sana juga, beliau juga terpengaruh dengan konsep pemikirannya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah dan lebih cenderung kepada Salafi Wahabi itu. Artinya motif sosio sangat berpengaruh pada diri Rasid Ridha ketimbang murni teogenetisnya gitu. Ya, ini bermula dari kecenderungan teogenetis yang kuat lalu setelah modelnya itu jadi bergeser di pemilihan yang berbeda kira-kira. Jadi bermula dari itu lalu nantinya kemudian ada perbuatan untuk akan itu. Baik, saya kira begitu. Terima kasih. Selanjutnya kita mohon kepada masyarakat untuk berbicara tentang maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua yang terhormat dan Bapak Menteri dan Ibu Pemotor, namanya Dr. Syed Abdul Munawwar yang berkenan untuk menjadi pengunci sore hari ini. Pertama, sebagai promotor tentu saya sampaikan kepada saudara promotor untuk terhadap hal-hal yang telah direkomendasikan tadi. Insyaallah. Beberapa fungsi supaya diintegrasikan untuk sempurnaan dari bisnis ini. Tadi banyak catatan dari Dr. Munawwar, pertanyaan dari Pak Hasan Arif tadi supaya dicermati mana yang perlu untuk disempurnakan. Sebagai promotor ada beberapa hal. Saya ingin cek pada saudara di dalam pendahuluan halaman 8 saudara mengungkapkan tentang istilah jumlah atau research question, pertanyaan penelitian ini yang terpisah pada tiga masalah pokok. Tiga masalah pokok itu harus saudara jawab pada kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulan itu harus berisi tiga hal yang dikemukakan di situ supaya ada konsistensi antara pertanyaan penelitian lalu deskripsi. Tadi kan dikemukakan ada deskripsi yang berasal dari pandangan para ahli yang relevan dengan masalah utama, yakni Sunan Al-Bahyah. Kemudian sebagai natijahnya apa yang tadi ditanyakan oleh ketua penguji harus ada hal baru, ya, tidak hanya deskripsi aja. Kalau ada deskripsi aja Anda tidak menemukan apa-apa. Itu yang perlu saya beri penekanan. Kemudian ketika saudara membahas dirosat maktabiyah bagian pustaka, sesungguhnya di sini tersimpul satu tujuan untuk mengetengahkan keunikan dari disertasi saudara dibanding dengan tulisan serupa yang mengangkat isu Sunan Al-Bahyah seperti pandangan Rasid Kaus tadinya dikomentari di sana sini yang dianjurkan untuk umat Islam perlu mengadopsi ini, ya. Terus keunikan telah saudara gimana? Jadi kajian pustaka tidak hanya sekedar mengurai ini loh. Tidak pernah ada orang menulis ini, Tapi saudara harus mengemukakan keunikan dari disertasi saya ini yang membedakannya dengan penulisan terdahulu itu seperti itu. Itu yang akan memberikan jaminan bahwa disertasi ini pertama orisinil, ya. Siapapun yang akan ngecek, saudara akan terbebas dari tudingan wajah. Ya. Yang kedua, saudara sebagai dokter memperoleh temuan baru dari penelitian mengenai sunnah tadi sebagai yang tadi disinggung itu adalah sebagai alat untuk menafsirkan Al-Quran ala Rasul. Ya. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin saudara beri penjelasan. Rasul itu kan hidup di abad 19, ya, abad 20, ya. Ya. Suasana intelektual apa yang meliputi dia sehingga dia mengenakan satu penafsiran berdasarkan apa namanya metode sunan ilahiyah tadi itu, ya, yang kalau saya pahami ini adalah satu penafsiran modern dalam rangka untuk supaya dalam menafsirkan Al-Quran itu menggunakan kaidah-kaidah sunnatullah tadi itu, meskipun di situ tentu ada hal-hal yang perlu dijelaskan, pasti akan diperlukan soal-soal yang apakah nanti menjadi jalan buntu atau bagaimana, karena dia seorang teolog berhadapan dengan kaidah-kaidah logika. Karena kalau saudara melihat sunnah ilahiyah itu baru dalam literatur umum, ya, itu natural law. Ya, hukum alam. Hukum alam secara ekstrim itu adalah satu kaidah-kaidah hukum yang inherent di dalam mekanisme alam semesta. Ya, orang sekuler mengatakan alam semesta ini berjalan dengan hukum alam yang sudah inherent di dalam air itu lalu mencari tempat yang rendah. Kemudian api itu membakar. Ya, lalu kemudian kalau saudara belajar sungguh-sungguh, saudara akan lulus. Ya, nah sering lalu kemudian orang memperhadapkan antara masya Allah dengan hukum alam yang inherent pada manusia yang di dalamnya ada hukum kausalitas. Misalnya, Anda belajar lulus, itu hukum alam lulus. Okay. Ya. Lalu yang kedua ada kudratul. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Itu kan seolah kontradiksi tadi Prof. Saya terakhir kita sudah menyinggung dulu kontradiksi dan tadi dikasih analisis ya yang bagus tadi dalam keluarnya tadi kan cukup bagus itu. Jadi tidak kemudian mandek seolah-olah dua ayat ini kontradiksi. Nah, tadi ada solusi yang bagus tadi. Nah oleh karena itu tolong jelaskan apakah semata-mata karena pengaruh amat satu, karena dia masuk kategori orang yang dianggap sebagai pakar salafi, satu kelompok dengan Ibnu Taimiyah seperti itu. Nah itu jadi seperti itu komentar saya sebagai promotor, dan yang terakhir itu perlu dikasih di respon. Insyaallah untuk yang kesimpulan tadi insyaallah nanti saya tambahi untuk suasana apa yang melingkupi Rasyid Ridho saya temukan di kitab yang ditulis Rasyid Ridho sendiri Prof. Di situ beliau menulis buku berjudul Al-Manar Wal Azhar. Di sana beliau menceritakan perjalanan hidupnya beliau sendiri, semacam autobiografi, sehingga di sana beliau menceritakan keresahannya ketika awal-awal beliau mengikuti Thariqah Naqsyabandi itu sampai ke derajat ilmu kasyaf kata beliau, bisa mampu melihat menerawang dan lain sebagainya, tapi beliau mencapai ke titik kulminasi kejenuhan, apakah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak bisa mengubah umat Islam. Jadi semacam islahi reformis yang memang beliau sendiri merasa ragu dengan konsep tasawuf yang tidak bisa menjawab problem umat itu, dilalah kata beliau bertemu dengan Muhammad Abduh yang ketika itu sedang mengadakan seminar di daerah Tonto itu. Kemudian akhirnya beliau tertarik dengan pemikiran Dan puncaknya adalah ketika Jamaluddin Al-Afghani dan Abdu membuat majalah Al-Manar itu, setiap mingguan bulanan itu, beliau membacanya rutin. Dan mulai di situ beliau menceritakan tentang kegelisahannya semakin memuncak, ingin ketemu Al-Afghani. Ketika ke Mesir, Al-Afghani sudah meninggal dunia dan hanya bisa bertemu dengan Abdu. Kemudian beliau meminta untuk mulazamah dengan Abdu, dan disampi dari situ puncak akademik pemikiran kritisnya terhadap problem-problem isu sosial keumatan terlebih keagamaan itu semakin menguat. Apalagi adanya khilafah Turki Utsmani yang menurut beliau itu menghambat kemajuan umat Islam, kalah dengan dunia barat ketika itu. Sampai-sampai ketika beliau ditanya, ada seorang ulama yang bertanya, limadza taqaddama al-Gharbiyun atau limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Itu diantaranya beliau menjawab panjang lebar yang ditulis oleh Syakib Arsalan dalam buku yang sama judulnya limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Di antara jawaban Muhammad Abduh ya karena ada unsur takolid, tradisi-tradisi umat Islam yang cenderung taklid buta, yang kurang membudidayakan akal rasionalnya, sehingga terkesan terkungkung umat Islam itu aja, sehingga beliau ingin ada gebrakan. Tapi ketika si Rashid Ridho itu sudah mulai hijrah ke Mekah dan beliau bertemu dengan banyak tokoh-tokoh Salafi, akhirnya beliau lebih setuju dengan mazhab Salafi lagi, yaitu lebih ke hadis-hadis yang sahih, yang sesuai dengan maksurat, yang ada nas-nasnya, yang sesuai dengan teks-teksnya. Kalau sering dikatakan orang, dia dianggap sebagai bapak kaum Salafi, dia setuju nggak? Setuju, Prof. Di ending hayatnya. Oke, setuju. Kemudian, apakah ada kesan kontradiksi tidak dengan pemikiran dia, khususnya dalam Sunan Ilahiyah? Kalau dalam Sunan Al-Ilahiyah saya belum menemukan, Prof. Tapi kalau pemikiran yang lain, bukan begini. Jadi tapi kan setuju dia masuk kategori tokoh Salafi. Terus Anda kemudian membuat eksploitasi tentang Sunan Ilahiyah sebagai metode penafsiran. Kadang-kadang saudara yang salah dalam memberikan kesimpulan itu. Kadang-kadang proses itu tidak seperti yang saudara gambarkan. Kadang-kadang itu gitu. Anak dia Salafi tidak bisa menerima cara penafsiran yang menggunakan itu terguna duniawi yang tadi dari perbinan pasal itu. Kadang saudara yang istilahnya salah di dalam diskusi ini. Nah, kenyataannya kan saya melihat dari referensi yang beliau tulis sendiri, Prof. Nah, itu sudah jelaskan pada kita. Oke. Jadi kalau melihat, saya tidak melihat Rashid Ridho di ending hayatnya ketika sudah menjadi pemimpin Salafi itu, tetapi saya melihat tafsir Manarnya. Di tafsir Manarnya, kenyataannya Rashid Ridho menggunakan konsep Sunan Ilahiyah sebagai alat untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang kadang-kadang ada sisi positif negatifnya itu, Roh. Berarti kan masuk kategori Manar itu tafsir Biroi. Kenapa tidak dimasukkan kategori dia itu orang yang orientasi pemikiran modern ke depan gitu, jadi tidak bisa masuk kategori Salafi. Kenapa Anda tidak justru berkesimpulan seperti itu? Artinya dia dengan Muhammad Abdu itu paling tidak uang, karena Abdu itu pernah di Paris, di Eropa, jadi dia mengenyam alam pikiran barat. Seperti itu, dengan metode itu sangat modern, maka nggak tepat kalau dia masukkan kategori tanya orang salah gitu. Misalnya begitu setuju nggak? Nggak setuju, Prof, karena antara tapi penafsirannya modern. Karena antara Ridho di tafsir Manar dengan Ridho di akhir hayatnya itu beda, Prof. Beliau sendiri yang cerita. Jadi beliau itu mengatakan watahol laftuan syaikhi atau gimana redaksinya. Jadi saya tuh sudah tidak mengikuti model guruku di akhir-akhir karena tadi ada hadis-hadis sahih. Oke. Kalau begitu jelaskan tentang priorisasi pemikiran dia. Ya. Artinya kalau sudah ditanya seperti saya ini, saudara jelaskan priorisasi pikiran dari proses yang seperti itu. Insyaallah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhtamin, Pak Abdul Mawar, Pak Jamil, Ketua Sidang, Sekretaris, dan semuanya, Prof. amati dan Rompendus. Saya kira sudah banyak sekali masukan-masukan. Ini saya mengomentari dulu tahlil keanifan. Jadi Anda ini campuran ya, Anda itu banyak menggunakan jumlah fi'liyah. Misal artinya, min nama minal afdal istihdam jumlah isinya. Misal uridu an adhaba ilal mat'am li'akula wa ashraba. Itu tuh tidak salah, tapi al-afdal jumlah isinya. Kemudian Anda itu kayaknya banyak menggunakan tasydid terutama nun. Ya, misalnya kunna itu beberapa kali diulang. Kemudian muta'alliq bi muwafaqatil musyrik. Muwafaqatil musyrik. Coba. Ini kayaknya kopiannya ya. Kalau Anda ini kan nggak mungkin ya, kopiannya miring-miring kali ya. Sekarang Prof. Jamil ini. Nah, ini dari Prof. Jamil kok jadinya Abdul M gitu. Afwan ya. Insyaallah. Nggak tahu yang lain miring apa enggak ya. Kemudian binisbah lil ibda. Nah, ibda adilosa. Laisa mufrad, laisa mufrad. Innama jama' adilosa al-'ilya. Bahkan ana kamu sifat muafik dikuli al-muahadat dan naqad wal ikhtilafat min jami' al-mutahimin wa kadhalika min al-musyrik jami'an muta'arif bi mulaqas al-bahad bi sisi al-rabi min al-asfar redaksinya at-tabir coba dibetulin ya karena di sini ada teror ta'arif redaksinya jadi betul-betul ada ta'aruf terulang 2,5 garis. Wakadhalika bin nisbah al-Qatimah setelah ya. Ayat al-Qatimah al-Jami al-Salbi min istighdam di yuridafah al-Jami al-Jabi Aidam. Ini sebetulnya bukan tikrot, tapi tikrot makna. Yuridafah dengan Aidam itu mirip-mirip. Jadi tidak usah ada tikrot. Kemudian kaitannya dengan arju minka ziyadah iktisab jadi iktisab jadi beribad mana iktisab jadi beribad setelah engkau nafil mulaqas alfi abu sanadat al-mawjudah idah beribad insyaallah. Wakadhalika ziyadah taujih wal bayan bi ikhtiyarika bi nadariyah man ire percuna kota anifan qabla sa'a qulta bi anna hunaka kota bil mushkilah al-akadimiyah hunaka fajwah bainad da'wah wal-waqi'ah lakin lam tuwaddih ma hiya fajwah baina da'wah wal-waqi'ah arju minka tawdih maka fajwah yani hada syai' muhim li'annaha muta'alliqah bil mushkilah al-akadimiyah baina al-fajwah baina da'wah wal-waqi'ah thumma tanya muta'alliq bi kaifiyah istighdam bi tariqatil bahth kaifat dukhul kaifat al-tihaq ila al-bahth yani mada tastahdimu min al-kalmah indama dakhalta ila mawaqi' al-bahth ayyu kalmatin ayyu ta'bir indama tadkhul ila mawajah al-bahad cuma hal hunaka munasabah baina kurta bilaron asunan al-lahiyah hal hunaka munasabah baina asunan al-lahiyah wal qa'idah as-sababiyah kausalitas al-qa'idah as-sababiyah fi'il nafiziyah أيضا نعم. طيب مناسبة بين الصلاة السنن الفلانية قائلة السببية أو سابقة بإلم الفيزياء وهناك قدرة إلهية. إذا السنن الفلانية قدرة إلهية قائلة السببية بإلم الفيزياء لابد من أن مقاسكة مناسبة تلك النظرية. طيب كما قال الأستاذ بروف عبد المنور وكذلك بروف جميل، لم يكن هناك تعريف يعني متعلق بالسنن الإلهية. السنن الإلهية هذه بصفة عامة هل هي دستور؟ أم حكم أم نظام عن أي شيء يعني بصفة عامة. إذا قبل بحث عن المستندات قبل البحث عن المستندات طبعا لابد أولا من نظرية، من مفهوم كونسبت، من مفهوم السنن الإلهية بصفة عامة ما هي وكذلك بصفة خاصة supaya Anda berarti jelas yang dicari itu yang mana. Tahqiqul mafhum, Baik, insyaallah. Dan disifatin aman, disifatin khasah supaya tidak overlap. Yang Anda cari itu apa sebetulnya? Aslan al-aliyah itu sebagai undang-undang ketetapan hukum apa begitu. Supaya jelas dulu di awal. Toh seperti tadi di garis bawahi bahwasanya memang ini Anda harus mencari بحاجة إلى ملاحظة والتحليل والتقريب آخر supaya Anda bisa menemukan sebetulnya ini itu maksudnya kemana, ke alat yang mana gitu ya. Sunan al-Ilahiyah ke alat yang mana, apakah itu manhaj, apakah itu thariqah ataukah yang lain. Yang terakhir adalah lam yazal hunaka ta'aruf kita التعارض بين الموضوع خلفية البحث مشكلة أكاديمية والمستندات والخاتمة seperti tadi disinggung oleh Prof. Jamil. Jadi itu baina rumus rumus wal khatimah wal khulasa lam yajrunaka ta'aruf masih beda. Idan labudda min muwafaqati hadzal bahth. Tulisan Anda itu cukup banyak ya, dengan teks bahasa Arab 156 atau 158. Sehingga kalau dikalikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 480 halaman. Biasanya bahasa Arab, teks Arab itu ke Indonesia kan 3 kali lipat, jadi 480 halaman yang luar biasa. Ya, saya kira itu membuat kalau mau dikomentari. Coba kalau mau bicara kepada komen. Ya. Yakfi nama hadi al-mutajahat al-mulahadoh. Insya Allah sa'usli khuya ya Syekh. Terima kasih Pak Muhyiddin. Selanjutnya silakan kepada Muhyiddin. Terima kasih dan berterima kasih. Selamat ulang Mas Dulur Bukohat. Amin. Problem akademis dalam abstrak kita lihat. Jadi sebetulnya problemnya apa? Sebetulnya tidak ada begitu apa. Apakah ada kesalahan kalau misalnya tidak dikritik? Kemudian kritiknya itu kritik menurut siapa? Yang kritik itu jelas atau yang kritik itu positif itu? Kalau saya lihat tadi yang kritik itu positif itu, jadi tidak sangat tidak. Studi kritis, tapi yang kritis itu bukan tapi yang kritis adalah positif. Terus tugas Anda sebagai peneliti apa? Dan tidak melihat Anda sebagai kapitalis sebagai orangnya positif. Bagaimana perasaan saya betul positif? Tidak sepenuhnya Pak. Tidak sepenuhnya, tapi sudah benar. Ada sedikit. Kalau tadi memburu-buru, berita positif, tapi ada itu. Gimana letak Anda? Ini ya sekali, bisa lah, bukan abstrak satu. Kalau Anda menceritakan saja ya, nanti gimana? Jadi, peluang Anda bisa masuk di situ, tapi yang sudah kita bahas tadi, sesuatu yang kita Saya nggak boleh nafsu itu. Cuma dulu yang saya katakan itulah fungsi Anda sebagai peneliti, bukan sebagai orang. Paham ya? Insya Allah. Kemudian problem akademia nggak muncul di abstrak itu minimal satu alat belakang, dua urusan masalah, tiga metode, empat jawaban dari urusan masalah. Urusan masalahnya nggak masuk sih. Kemudian di kesimpulan buat ada sistematis karena orang ini kalau ketiga satu dua tiga orang membaca itu nyaman. Saya juga terlalu luas. Terima kasih. Mungkin tambahan satu lagi. Kalau tidak ada, berarti bicara selesai. Silakan kepada Muhammad. Selalu berhenti dan berhati-hati berdoa. Tadi masih telah dibahas tentang hasil tulisan dan diskusi pada siang ini. Pada umumnya semua sepakat bahwa prestasi ini bisa dilakukan untuk ujian terbuka dengan catatan ada beberapa catatan dari luar uji. Kalau nanti catatan itu bisa dilengkapi, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat, jadi maksimal 4 bulan ya, insya Allah untuk dilakukan ke terbuka. Mudah-mudahan insya Allah bisa. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Turki, terima kasih kepada Guru Jazana, Prof. Akil Alhamdulillah, kemudian ke Prof. Jamil, Prof. Yuyun, Hasan, Begin, dan Prof. Taufik. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam terbuka. Terima kasih Prof. Akil. Selamat malam. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah.